MK baru saja menerbitkan putusan MK tentang persyaratan calon presiden dan wakil presiden, Pak. Bagaimana komentar Bapak? Ya, mengenai putusan MK, silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar. Silahkan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Kemudian Pak, Mas Gibran akan maju sebagai calon wakil presiden ya Pak? Pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi silahkan tanyakan saja ke partai politik, itu wilayah parpol. Dan saya tegaskan, saya tidak mencampuri urusan penentuan capres atau cawapres.